ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Pada Ramadan ini, perubahan kita bukan sahaja di luaran, tapi dari dalaman juga. Terkini, muka Ruhainis kena censorate dengan produk kecantikan. Terkini, wajah penuh Ruhainis dikaburkan dalam iklan puasa dan raya. Kontroversi tangkap khalwat melibatkan Ruhainis dan Alif Aziz nyata terus menjadi buaran hangat netizen sejak beberapa hari kebelakangan ini. Selain dikecam hebat, ia sekaligus memberi tamparan hebat kepada karya mereka. Semalam, Dato' A, Aida bertindak menggugurkan nama aktris itu daripada sebuah drama sebelum memberikan Bella Astilah peluang baru. Jenama terkenal kaburkan wajah Ruhainis dalam iklan mereka. Terbaru pula, sebuah jenama produk kecantikan telah mengejutkan ramai setelah mereka bertindak mengaburkan wajah Ruhainis dalam sebuah klip iklan yang turut menampilkan Wani Hasrita serta Hisham Hamid selaku duta mereka. Sebenarnya dua hari lalu, mereka telah memuat naik klip sama namun dengan versi tanpa kabur. Tidak sokong mana-mana pihak berkelakuan buruk atau kontroversi. Kuatir wujud dakwaan pihak mereka mengangkat individu bermasalah, pihak tersebut mendedahkan bahawa rakaman berkenaan sudah menjalani penggambaran dari tahun lepas dan video lengkap sudah disiapkan sejak Disember lagi. Tambah pula, kerja-kerja penghasilan video itu juga melibatkan lebih kurang 100 orang tenaga kerja belakang tabir. Beberapa jam lalu, mereka memuat naik rakaman yang sudah siap disunting dengan efek kabur. Sekali lagi, mereka menegaskan tidak menyokong mana-mana pihak yang berlakuan buruk serta yang terpadit dengan kontroversi. Macam Korea, bila ada kes, terus ban. First time tengok artis kena kaburkan macam ni. Tindakan pihak perniagaan tersebut mendapat respons positif daripada netizen yang melihat trend itu seperti aplikasi gaya dunia hiburan di Korea Selatan. Mana-mana selebriti bermasalah akan diboikot bagi menjadi pengajaran. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.